Lihat erat-erat, lihat baik-baik. Lihat yang lampu merahnya menyala, saat saya tepuk, nanti akan lepas tangannya, tapi entah kenapa Anda tidak bisa melepaskan pandangan dari kamera itu. Lepas tangannya, tapi tidak bisa melepas pandangan. Lepas tangannya bisa lepas, 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 tapi pandangannya tidak bisa lepas. Tangannya bisa lepas, tapi pandangannya tidak bisa lepas. Tangannya bisa lepas, pandangannya tetap ke sana. Tangannya lepas, pandangannya tetap sana. Tangannya lepas, pandangannya tetap ke depan. Entah kenapa, lampu merah itu menginginkan Anda untuk melihat ke arah kamera tersebut. Terus lihat ke sana, terus lihat ke sana. Nah, semakin Anda mendengarkan hitungan saya yang maju dari 1 sampai 10 akan membuat semua realita yang saya ucapkan masuk ke telinga Anda akan lebih kuat daripada sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang Anda percaya semua realita yang saya ucapkan. Oke, okay? Anda lihat baik-baik. Lampu merahnya mempengaruhi Anda. Dan Anda akan percaya apapun yang akan saya ucapkan. Saat ini, Anda berada di dalam sebuah rumah. Tidak berada di dalam studio. Dan setiap kali mendengarkan suara tepuk tangan penonton, Anda akan semakin percaya tidak berada di dalam studio, tapi berada di dalam rumah. Dengarkan suara tepuk tangannya. Lebih kuat. Anda mau dipulangkan ke tempat asal Anda atau gimana? Ini kok belum dibersihkan? Lihat ke arah saya. Lihat ke arah saya. Coba dibersihkan. Iken tadi usap-usap ntar keluar jin loh. Udah katanya dia udah gak kuat, Kenta udah gak kuat, Mas Denny. Coba lihat sebentar. Sebentar. Ini kok gak dibersihkan juga nih, coba. Awas. Mukanya Kenta. Tolong B3K, sementara membersihkan yang lain ini. Tolong. Sudah stop. Kembali lagi. Darko lu kasihan deh, liat si Kenta. Si Kenta liat deh. Ya Allah Andy. Darko, itu si Kenta kayak abis. Kayak anak kehilangan emaknya. Lihat ke arah lampu yang berwarna merah lagi, jangan lepaskan pandangan Anda. Lihat ke arah lampu yang berwarna merah, jangan lepaskan pandangan Anda, oke? Okay. Untuk orang yang saya sentuh, silakan berdiri, oke? Okay. Dedek mana Dedek? Lihat ke saya, lihat ke tangan saya, Anda akan percaya kalau Anda bukan Anda, dan Anda adalah Dedek. Dan Anda percaya bahwa Anda memiliki asisten yang harusnya bekerja menemani Anda, tapi hari ini tidak bekerja dengan baik. Lihat baik-baik, orangnya ada di sana. Coba dimarahi. Pak, iya Pak. Coba deh, gak lu rapiin. Iya Pak, maaf Pak, tadi orang Steve-nya belum datang. Ya bersih dong, gimana sih lu, gua bayar mahal-mahal. Mungkin harus ngeketin tali sepatunya kali. Dan lihat saya, saat saya sentuh pundak Anda sebelah kiri, Anda percaya Anda siapa dan Anda merasa menyesal melakukan ini. Coba. Siapa lu? Bapak lu. Makin lu ngapain nyuruh-nyuruh? Gak tau. Awas jatuh lu. Tahu tuh awas jatuh. Oke, kalau lihat. Pak masih saya. Puyeng tuh Pak. lihat saya bebek, oke. Kalau saya tepuk lagi, Anda percaya Anda adalah Dedek dan dia adalah asisten Anda yang nggak benar kerjanya. Coba dimarahin lagi. Iya Bang. Lu nyuruh-nyuruh mulu. Bayar mahal apaan orang lu gaji 1,5 juta juga kurang. Apa 5 juta gua bayar? 5 juta bayarnya 5 tahun lu mah. Malah sebulan sekali. Ya benar dong, jangan kayak gini. Ah gimana sih? Jadi gue iketin.
Lihat Anda lupa lagi. Lupa lagi, Anda merasa menyesal sama Dede, mau minta maaf sama dia. Apaan? Udahlah semuanya kayak gitu. Udah. Gue cukup tahu punya adik kayak lu. Lu sih gak pernah dikasih untung lu. Duduk. Jangan bikin malu lah. Sedih kan? Baju lu nyala banget deh. Saya punya HP sih deh. Lihat ke arah lampu yang berwarna merah. Lihat baik-baik. Anda baru saja membersihkan rumah dan rumahnya sekarang sudah bersih sekali, tapi Anda kelelahan. Tunjukkan kalau Anda kelelahan, Anda lelah sekali. Oke. Tapi ternyata bos Anda itu kembali datang dan rumahnya perlu dibersihkan. Tapi Anda menyadari bahwa rumah ini rumah yang sangat luas sekali dan Anda membutuhkan lap yang lebih banyak. Dan banyak sekali perabot yang harus dibersihkan. Sebentar lagi, saat saya akan katakan sekarang, Anda akan melihat bahwa rumah ini dipenuhi dengan perabotan yang perlu dibersihkan. Banyak sekali perabotan yang perlu dibersihkan. Perabotan itu adalah penonton yang ada di studio ini. Pada hitungan ketiga, Anda akan percaya sekali. Dan Anda akan bersihkan perabotannya sebersih mungkin. Lihat baik-baik. Satu, dua, tiga. Bangun, dibersihkan. Yang bersih. Dengarkan suara dari saya. Lihat ke arah saya dan coba untuk tidur sekarang. Tidur. Lelap sekali. Pada hitungan kelima, Anda akan merasa lebih segar kan? Pada hitungan ke-10, Anda akan bangun. Satu, rasakan kesegaran masuk ke dalam diri Anda melalui hidung dan udara yang Anda sentuh. Dua, akan buat Anda lebih semangat daripada sebelumnya. Tiga, empat, lima, rasakan kesegarannya. Enam, Anda lihat ada pintu berwarna merah yang Anda raih. Tujuh, ambil pintunya. Delapan, tarik pintunya. Sembilan, Anda melihat cahaya yang terang sekali dari studio ini. Dan sepuluh, suara tepuk tangan penonton akan bangunkan Anda dari tidur Anda sekarang. Tuh, saya tadi ada titipan untuk memberikan satu terawangan ke masa depan sama Ruben. Ruben, siap kamu mau diterawang masa depannya oleh Dini Darko? Aduh. Mules deh gue kayak gini-gini nih. Alemong lu Ben. Hey Ben. Lu mendingan dilihat masa depan atau masa lalu? Bisa gak lu gak genggam tangan gue terlalu keras? Hei. Mungkin masa depan lu ada gue. Oh iya. Iya mas. Bercanda aja. Ngapain sih ini Denny? Jadi seperti biasa, ini ada kartu dan akan dipilih satu kartu. Nanti kartunya akan coba untuk dijelaskan dengan menggunakan gambar di sini, oke? Okay? Kameranya bisa melihat ke sini. Kartu ini akan melambangkan apa yang akan terjadi. Jika ternyata gambar dan kartunya tepat, maka sebenarnya itu yang akan kita harus sepakati nanti. Oke, ini diletakkan di dada begitu. Oke. Sebentar, letakkan tangannya di pundak kiri saya. Ada seseorang di sini. Orang ini menggunakan penutup kepala. Dan dia tampak memegang sesuatu.
sesuatu yang bersinar terang sekali. Ruben, ada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar kita yang seharusnya mungkin gak terjadi, tapi ini terjadi sama Ruben betul akhir-akhir ini. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kita bilang kalau percaya gak percaya, tapi saya sarankan sebaiknya gak percaya karena sebenarnya ini gak pernah ada. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang percaya. Nah, ini kartu kalau benar nanti kartunya memang itu, ini adalah kartu The Hermit. Orang yang bijaksana, orang yang mencari tentang ilmu yang dia merasa dirinya itu selalu kurang dan dia mencoba untuk mencari kebenaran di sana. Nah, saya kira Ruben ini bisa melihat bahwa sebenarnya apapun itu, apapun maksud orang itu gak mempengaruhi apapun yang Ruben sekarang sedang alami. Betul? Iya. Apa kira-kira yang kemarin itu terjadi sebenarnya? Ya, apa sih ya, seperti yang udah saya cerita-cerita sih gitu. Hal-hal yang memang dibilang, saya tuh orang yang paling gampang nepis gitu. Apa sih? Tapi ini benar-benar kejadian dan nyata. Dan memang tidak hanya saya, istri saya itu adalah orang yang selalu berpikiran positif atau apapun. Paling ini. Tapi kalau ini emang benar-benar dengan mata kepala kita langsung. Yes, tapi itu gak menyebabkan sesuatu kan. Karena selama ini Ruben dan istri selalu berpandangan positif bahwa yang penting kalau kita ini percaya kepada yang positif, ya gak ada yang selain yang positif yang akan terjadi. Dan sebenarnya gak ada masalah dan itu gak perlu ditakutkan, terutama